Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Cemik TV. Nah oke, pada video kali ini mungkin saya akan menunjukkan gaming test dari Redmi 9A memainkan game LOL atau Wild Rift ini yang baru ngetren ya ini ya. Nah di sini saya menggunakan defaultnya, yaitu di settingan grafiknya rendah ya guys. Ternyata cuman bisa rendah, tapi nggak apa-apa sih, karena kalau mau ditinggiin tadi rendah aja udah agak ngelag-ngelag dikit, tapi nggak banyak banget sih, cuman dikit aja. Mungkin langsung aja kita coba play aja ya. Nah di sini masih baru aja install, kita normal aja. Oke, kita coba lagi. Nah kalau saya noob, sorry ya guys, karena saya baru aja main kayak gini. Nah, saya menggunakan Master Yi aja lah. Kalau dari visualnya sih bagus banget ya ini ya, gamenya ini ya. Apalagi nanti animasi kalau udah selesai milih semuanya ini, nanti masuk ke portalnya ini ya. Keren sih. Ini flicker sama ini apa ya, lupain namanya, retribution atau enggak ya, iya kayaknya kalau di Mobile Legend ya. Wah, ada yang bilang aku kemit. Nah ini ya efeknya, ini keren banget. Cuman ini agak nge-lag ya. Kalau pakai HP Realme yang saya gunakan untuk video ini lancar. Ini Realme 5 yang saya gunakan untuk rekam ini ya. Lancar banget. Kalau di setting rendah, di sedang ya agak lumayan sih, masih lancar. Tapi kalau di tinggi ya agak lag-lag, gimana itu, mengalami frame drop itu loh. Nah ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Secara gameplay sih ya lumayan mulus sih. Nah ini kan, nah ini cuman agak kayak frame drop dikit-dikit lah. Temennya GGGG guys, saya sendiri yang nggak bisa ngambil kayaknya ini. Terlalu nafsu guys. Ya mangap, ini buat apa sih fungsinya? Nah ini buat apa sih, nggak tahu aku. Mari kita nyampa. Ya nggak dapat. Nah kan ini tadi agak nge-lag ini. Aduh, sengaja ini. Ambil nyawa dulu.
kan. Teman-temannya itu pada gigi-gigi semua. Cuman aku aja ini kayaknya yang gak gigi. Tuh kan. Kayaknya cuman aku aja nih yang belum menggil nih. Nah. Gitu loh dari tadi. Mundur aja takut mati. Oh gak bisa. Kita coba kembali ke turret itu, red ke base ya. Oke, okay, kita lanjut. Nah gitu loh niatnya tuh tadi loh. Kabur. Mantap ultinya udah kebuka guys. Woi, kena turret cu. Kena turret. Nah ini ya, agak-agak mata-mata dikit-dikit. Nice. Balik dulu lah. Nah ini kalau dilanjut ini bakalan lama banget guys. Mungkin itu aja ya guys mengenai gameplaynya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga memiliki gambaran. Mungkin kalian mau beli apa namanya Redmi 9A ini. Kalau menurut sih kalau di setting rendah udah lumayan sih buat main. Nah kalau mau di setting tinggi ya mikir-mikir dulu lah. Ya ini HP kan cuma 1,3 jutaan aja. Jadi ya kita gak bisa berharap banyak lah. Nah oke guys, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh kali dia.